video klipnya sendiri? Yang untuk ngebahas video klip ini aku belum komunikasi sama dia. Soalnya dia lebih ke Valdi. Soalnya Valdi kan tim kreatifnya Bang Bos. Tapi sempat ada kata-kata bangga gak sih dengan karyanya sendiri dengan video klipnya? Lagunya bagus, diperankan sama, dinyanyikan oleh orang yang luar biasa, diproduserin oleh orang yang biasa, luar biasa, sama videonya juga dibuat dari orang yang luar biasa. Jadi hasilnya jadi bagus banget. Jadi kayak emang khusus buat emang hubungan kakak dengan Rindo? Iya, untuk Rindo emang sebujuk surat yang disampaikan buat saya. Tapi sejauh ini supportnya sendiri, Kak Septi melihat ini seperti apa sih? Kan ini kan permasalahan pokoknya tetap masih semangat aja, semangat terus. Dia kayak udah sabar, ikhlas, udah ikhlas gitu. Jadi dia selalu berharap semoga ada titik terang dari semangat ya. Maksudnya kan udah lama banget, udah hampir 2 bulan Bang Putra masih di sini. Rindu nih, mungkin gimana sih menggambarkan perasaannya? Menggambarkan perasaan orang yang sedang terkekang oleh kerinduan, nggak bisa menyampaikan rindu pada keluarganya, nggak bisa berkumpul sama keluarganya. Mungkin dari terlalu rindu ini, melihat orang lain bisa ngumpul sama keluarga tapi kita nggak bisa, dan benar-benar terukur rindu yang tidak tersampaikan. Sempat ini nggak sih merasa kesepian setiap harinya, terus mengingat kesepian biasanya kan aku selalu cerita nih sebelum tidur, kami tuh cerita dulu, ngobrol, atau kadang kami nonton film. Tapi ini enggak, jadi aku benar-benar emang ngurusin anak terus tidur. Tapi biasanya aku masih tidur sampai ada matahari, maksudnya sampai terang, kadang jam 6, setengah 6 gitu. Karena aku selalu terjaga, nggak takut nggak ada yang menjaga. Tapi sendiri aku lihat makin kelihatan tetap tegar gitu. Mungkin gimana sih kamu cara tegar dan sedih gitu? Kalau dibalik itu sebenarnya perasaannya menggebu-gebu kan? Kalau tegar ya aku tinggal satu-satunya orang tua yang ada di dekat anak aku. Jadi kalau misalnya aku sedih, anak aku nangis, nanti aku takutnya berpengaruh sama anak-anak aku. Kabarnya mungkin sudah ada kayak ditetapkan bakal bebasnya kapan sih? Atau belum gimana? Ada, tapi harapannya semoga ini berakhir dengan baik, maafkan. Sudah ada di tahun ini atau mungkin gimana, di bulan-bulan depan? Belum tahu, saya sama sekali belum tahu. Terakhir mungkin dari pihak Polres sendiri, komunikasi ini kesalahan setting? Update terbaru. Terima kasih.